Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, menghadapi satu kondisi yang buruk, satu kondisi yang sulit, saya rasa ini tidak diinginkan oleh semua orang, karena tidak ada satu orang pun yang menginginkan dia untuk menghadapi satu kondisi yang buruk. Namun kondisi buruk itu tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Karena setiap manusia pasti akan mengalami fase-fase terburuk dalam hidupnya. Apalagi kita sebagai warga negara Indonesia secara khusus dan secara umum warga dunia masih tetap berjuang dalam kondisi pandemi yang belum berkesudahan. Dan tentunya ini tidak diinginkan oleh kita semua. Tetapi kita tidak bisa menghindarinya. Sebagai manusia, kita harus menghadapi segala situasi yang buruk yang kita alami dalam kehidupan kita. Tetapi yang jadi persoalannya bukan masalah situasi yang buruk, tetapi bagaimana hati kita, bagaimana sikap kita, bagaimana pribadi kita menjalani segala hal-hal yang dianggap buruk tadi itu. Ada pesan firman Tuhan yang perlu kita pahami bersama dan pelajari bersama. Bagaimana ketika kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak mengenakkan dalam kehidupan kita. Sikap yang harus kita ambil seperti apa? Dan bagaimana kita harus bersikap ketika kita berada di dalam situasi yang tidak mengenakkan itu? Ada satu peristiwa di zaman Yeremia ketika bangsa Israel itu mengalami masa pembuangan ya. Bangsa Israel mengalami masa-masa sulit, masa-masa terburuk dalam hidup mereka. Yeremia menuliskan sebuah surat atau pesan kepada umat-umat Tuhan, bangsa Israel, para imam-imam yang mengalami yang namanya pembuangan pada waktu itu. Apa yang harus dilakukan oleh mereka? Dalam pesan itu Yeremia memesankan supaya mereka bersikap dan bertindak bijaksana. Kemudian mereka harus menerima segala hal yang sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Dan tentunya mereka mengucap syukur kepada Tuhan karena apa yang dialami oleh bangsa ini tidak lepas daripada bagian dari rencana Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Karena memang Allah mau mendidik dan membentuk bangsa ini menjadi satu bangsa yang takut akan Tuhan. Satu bangsa yang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tapi ada satu pesan penting yang disampaikan oleh Yeremia kepada bangsa ini. Untuk negara, untuk kota, untuk tempat di mana mereka mengalami yang namanya pembuangan. Dalam Yeremia 29 ayat 7 dikatakan begini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Kalau kita lihat, tentunya kita sekarang ini tidak berada di dalam kondisi penjajahan ya. Kita tinggal di negeri yang merdeka, Indonesia yang begitu luar biasa diberkati oleh Tuhan. Tetapi kita sedang menghadapi satu peperangan yang lain dalam kehidupan kita secara umum. Yaitu menghadapi situasi buruk. Di mana kalau kita lihat dan dengar pesan presiden kemarin dalam pidatonya, dia menyampaikan akan ada satu gelombang masalah besar atau kegelapan besar yang akan terjadi di tahun ini dan tahun mendatang, di mana akan terjadi krisis yang begitu besar melanda bukan hanya Indonesia tapi skalanya dunia, menghadapi satu gejolak, satu kegelapan yang begitu luar biasa yang akan menghantam seluruh dunia ini, negara-negara yang ada. Dan bahkan dalam pesan itu sudah disampaikan akan ada beberapa negara yang akan mengalami anjlok ekonomi mereka. Tetapi kita mengucap syukur kalau negara kita masih dijaga oleh Tuhan dan diberikan pemimpin yang bijaksana, yang cerdas, yang baik untuk mengatur negara kita. Tetapi tidak hanya bertumpu kepada pemimpin saja.
Di sini pesan Yeremia mengatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Jadi pesan ini disampaikan kepada kita, ada satu tanggung jawab yang harus kita jalani bersama adalah kita mendoakan negeri yang kita cintai ini. Meskipun tidak sama situasinya dengan bangsa Israel, mereka berada di negeri jajahan yang menjajah mereka. Kita tidak berada di negeri ini, kita berada di negeri-negeri merdeka. Tetapi kita menghadapi gejolak yang lain yang akan mengancam negeri kita yang kita cintai ini. Yaitu adalah sebuah persoalan besar. Karena itu pesan penting buat kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan. Kita bergandengan tangan, kita bersatu padu, kita mendoakan negeri yang kita cintai ini. Mendoakan pemimpin bangsa kita, presiden, wakil presiden, para menteri-menteri, MPR, DPR, mendoakan gubernur, wali kota, camat, bupati, semua. Supaya mereka diberikan kebijaksanaan, diberikan kepintaran untuk bisa membawa bangsa ini menjadi lebih baik. Kita berdoa supaya negeri yang kita cintai ini bisa keluar dari situasi ini. Dan tentunya dikatakan kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kalau negeri kita ini sejahtera, terbebas dari berbagai macam tekanan dan sebagainya, maka itu akan berdampak dalam kehidupan kita. Kita pun akan mengalami yang namanya damai sejahtera dalam hidup ini. Sebab itu, sebagai orang-orang yang bergantung kepada Tuhan, saya memesankan sebagai hamba Tuhan kepada kita semua, supaya kita mendoakan negeri kita ini, supaya tidak masuk lebih dalam lagi ke dalam kegelapan itu, tetapi kita diberikan cahaya terang oleh Tuhan Yesus. Kemuliaan Tuhan boleh menyinari negeri ini, dan kita semua boleh mengalami yang namanya berkat Tuhan yang luar biasa. Kita tidak hanya mendoakan pribadi kita, keluarga kita, usaha kita, atau pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tetapi kita mendoakan negeri ini dengan baik. Supaya betul-betul kita tinggal berdiam di negeri ini, kita boleh menikmati berkat Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua. Kiranya melalui pesan singkat ini buat kita semua, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan yang selalu berharap kepada Tuhan, kiranya boleh kita mengandalkan Tuhan dan berdoa atas negeri yang kita cintai ini. Dan kiranya melalui pesan singkat ini, kita juga semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kita akan jumpa kembali dalam pesan singkat berikutnya. Amin.
kasih.